lebih penting daripada materi. Tapi al-mursyidu ahammu min kulli syai, tapi guru itu adalah lebih penting dari segala-galanya. Metodologi niku masing-masing orang beda, karena masing-masing orang yang dihadapi oleh siswa yang berbeda. Contoh, dulu ada Abu Nawas, kalau cerita kalau itu bagaimana, dulu jelek kalau ngaji, kalau dino ngaji. Abu Nawas itu sosok guru yang cerdas, menghadapi persoalan disambut dengan kecerdasan. Pada suatu saat Abu Nawas dipanggil sang raja. Di hadapan raja disaksikan oleh para menteri, perdana menteri menjadi saksi untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas, Gidrojo, kowe tak panggil merini, wis ngerti urung karpe ingsu, dereng rojo. Ini Abu Nawas, kowe arep tak pateni. Masya Allah, dosa kula napa kanjeng? Ora usah mikir dosa napa, sing penting kowe mati. Abu Nawas berpikir, saya adalah pendidik profesional, harus menghadapi secara profesional, sekalipun tukin dulu keluar. Itu Abu Nawas waktu itu. Wes, ojo nangis kowe Abu Nawas. Kowe itu hadiah sekolah jo, itu ajukan raja. Apa kowe? Iki kowe itu hadiah sekolah jo, seekor ayam yang menjadi pelanganannya rojo, dijual tidak boleh, dibeli orang tidak boleh, tapi demi engkau hadiah sebelum meninggalmu, hadiah ayam buat anda. Terima kasih. Abu Nawas menimang-nimang ayam kesayangan sang raja. Tiba-tiba sang raja pidato kepada Abu Nawas. Abu Nawas, nggih raja, pitik wis kok cekel. Sampun raja. Tolong Abu Nawas dengarkan baik-baik. Siap. Pitik kuwi patenono. Siap. Kenapa Abu Nawas langsung mengucapkan siap? Karena Abu Nawas sudah menguasai metodologi yang luar biasa. Metodologi membunuh ayam sudah kukuasai. Tak belet, mati, tak injek, mati, tak pukul, mati, seperti tak tertakwe, mati. Orang masalah, nek bermakan bidik, bagus. Siap anda, siap Tuan Raja. Berita yang kedua, dengarkan baik-baik. Oke. Bidik kui patenono, kepiye carane anggonmu mateni bidik, yo koyo ngono